jadi kan kenalan sama mbaknya Boni. Maaf ya Bon, sekarang Bapak nggak bisa, soalnya Bapak ada rapat. Ya, Pak Joko nggak jadi deh kenalan sama mbaknya Boni. Lain kali aja, salam buat eyang kamu ya. Iya, oke Pak. Boni cah bagus. Ya, Mbok datangnya telat sih. Padahal kan Boni mau ngenalin Mbok ke gurunya Boni, Pak Joko. Namanya gurunya Boni, Pak Joko. Kok sama dengan namanya si Mbok ya? Tapi Pak Joko pasti nggak pinter menaikkan layangan. Oh iya, pastinya Pak Joko mah nggak bisa naik layangan. Kalau Mbok kan jago, kalau ada musuh, srek, srek, srek. Aku lapar. Oke. Papi pulang. Mi, Papi bawa kabar gembira. Kabar gembira apa? Mami senyum dong. Mami udah senyum. Terus kabar gembiranya apa? Oh ya, sebentar Mbak. Papi, Papi utang cerita ya sama Mami. Gak apa-apa daripada ya. Utang duit. Permisi Mbak. Iya, Mbak mau beli apa? Maaf, saya gak mau beli. Tapi saya mau nanya, apa benar ini rumahnya Mas Mul? Iya benar ini rumahnya Mas Mul. Emangnya Mbak ada keperluan apa? Saya Kartini, mau minta penjelasan. Apa? Sama... Emangnya suami saya ngelakuin apa? Papi! 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 Apa Mi? Jadi ini loh, kabar gembiranya. Iya. Papi tuh tega ya sama Mami? Papi tuh udah gak setia lagi? Papi jahat! Bentar, jelaskan. Ngeboncengin perempuan. Papi tega, tega. Kan Mami bilang gak boleh, gak boleh. Nah, jelaskan kok. Tini! Mbak! Ini loh penjelasannya. Tini! Kamu udah gede kamu sayu. Walah Mbok, lah ngopo pakai acara datang ke Jakarta. Wes tak kandani di rumah aja, ndak usah pergi-pergi Mbok. Mbok, jadi Mbak Kartini ini anak Mbok ya? Iya sayu. Tini ini mantunya si Mbok, istrinya Joko. Joko anak si Mbok. Oh, jadi bukan. Maafin Mami ya, Pi. Mami kira. Mbok, Mbak Kartini, kita ngobrolnya dalam aja ya. Ayo, ayo masuk dong. Ayo, ayo Cahayu, ayo. Ternyata muka lo oke juga di kamera. Bakat terpendam kali ya, Nok. Mau jadi muda nggak jadi. Tapi cantik kok, Sel. Sel. Gue pengen ngomong sama lo. Mau ngomong apaan? Ngomong yang penting lah. Lo mau minjem duit ya? Aduh, maaf, Nok. Lagi nggak ada. Beneran deh. Bukan, Sel. Bukan itu. Terus mau ngomong apaan? Sel? Ya? Gua tuh sup. Sana itu ada lubang! No. Astaga! Makanya lu jangan bengong, gimana sih? Ya udah gua cabut duluan ya, ada urusan. Loh. Ya? Sel. Ada sana! Iya. Hati-hati, Pak. Tadi kamu ngomong karo Joko. Iya, Mbok.
sudah saya suruh ke sini. Oh. Alhamdulillah ya, Mbak. Akhirnya si Mbok itu bisa ketemu sama Mbak Kartini. Padahal kesian loh. Selama ini si Mbok mikirin terus. Iya, Mbak. Saya juga enggak tahu kalau Mbok mau ke Jakarta. Lawang enggak ada kabar. Tapi si Mbok beruntung bisa ketemu sama Mas Mul. Terima kasih ya, Mas. Mbak sudah membantu Mbok saya. Iya, sama-sama. Iya, tenang, Mbak. Wong Mbok Pur itu di sini juga berguna kok. Pinter masak, pinter bahasa Inggris, pinter masak sambil bahasa Inggris. Cooking, cooking, sereng, sereng. Mas Mul, matur sembah nuwun aku ya. Wis nganggep aku si Mbok iki dadi keluarga besarmu. Nerane kowe wong loro aku dadi apa ning Jakarta. Bener kuwi, Nduk. Tapi mau karena kemurane. Wong ayu karo Mas Maliki. Kasih yo, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Joko. Joko. Loh, isi gimana ceritanya, toh? Loh, kok Pak Joko ada di sini? Loh, kamu kok Boni ada di sini?